Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Saya kembali kepada Bu Afi. Bu Afi, ada dua poin ya. Saya ingin kembali kepada poin-poin yang paling tidak yang harus dicermati oleh pemerintah. Yeah. Itu adalah paying taxes dulu. Nah, ini paying taxes ini persoalannya di mana, Bu? Kenapa kemudian kita bisa turun malah peringkatnya dibandingkan dengan yang lain? Oke, tadinya kan ada tax amnesty, kemudian ada sunset policy. Diharapkannya administrasi perpajakan akan lebih baik gitu. Yeah. Tapi setelah tax amnesty, ternyata administrasi dianggap masih berbelit-belit ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari jumlahnya itu sekarang masih lebih tinggi ya. Singapura aja flat 17, kita masih 30. Jadi orang juga masih melihat selain berbelit-belit masih terlalu tinggi gitu. Sehingga kalau ongkos produksi itu dianggap tidak terlalu menarik. Makanya sekarang banyak yang pindah ke Vietnam, sebagian ke Thailand gitu ya. Walaupun ada juga yang masuk gitu. Mungkin belum merasakan ya. Nah, jadi saya rasa reformasi di sektor perpajakan ini harus lebih dipercepat, terutama adalah sistem. Mungkin menurut saya IKTP itu bisa dijadikan sebagai single identity, sehingga orang itu yang dikejar-kejar itu bukan hanya orang yang sudah punya wajib pajak, tapi orang yang belum pernah punya NPWP tapi sebenarnya sudah menjadi wajib pajak. Nah, itu banyak sekali. Kalau kita lihat sekarang ini baru 30 juta pemilik wajib pajak, harusnya minimal itu sebenarnya bisa 50 sampai 70 juta yang sudah memiliki wajib pajak. Nah, artinya bahwa potensi itu masih sangat tinggi. Baik, gitu. Tapi kalau untuk tingkat kepatuhan membayar pajak, Bu, ini patut kita cermati atau tidak? Oke, patut. Karena kalau kita lihat hanya 30 juta, berarti ini kan yang dibayarkan oleh kantor. Tapi assessment kalau kita lihat, Indonesia itu sekarang meningkat loh dari sektor formal ke informal. Jadi informalnya tadi 67 juta, sekarang sudah menjadi 72 juta. Artinya, kalau itu tidak di model sistemnya tidak diperbaiki, maka pajaknya makin turun. Karena sektor informal itu biasanya tidak banyak tersentuh pajak. Gitu. Nah, jadi harus dicermati. Terus model sekarang digital ekonomi, itu kalau kita lihat, arah ke depannya itu digital ekonomi itu akan makin banyak sektor informal loh, bukan malah banyak formal. Gitu. Jadi itu yang harus direformasi, kalau enggak pemerintah akan kesulitan memenuhi defisit anggaran. Oke, baik. Kalau Bu Sinta sendiri dari sisi pengusaha, ada tidak kemudian yang menjadi kendala itu dalam hal perpajakan, Bu? Iya, jadi mungkin pertama kan sebenarnya target pemerintah itu kan untuk lebih untuk harus mengekstensifikasi, bukan intensifikasi. Nah, dasarnya sekarang ini kelihatannya masih intensifikasi. Nah, ini bagaimana supaya bisa meningkatkan pembayar pajaknya, jumlah pembayar pajaknya yang harus harus ditambah gitu loh. Jangan yang itu-itu lagi yang dikejar ya. Saya rasa itu prinsip yang sangat penting. Kemudian kedua, kalau kita melihat reformasi perpajakan itu tidak hanya dari segi, tentu saja saat ini KUP-nya kan sedang dievaluasi kembali, tapi juga dari segi administrasi perpajakannya sendiri. Sekarang kan sebenarnya sudah mulai ada e-filing yang untuk memudahkan, semua sudah melakukan online, tapi kenyataannya kan masih tidak mudah gitu, masih sulit untuk orang awam bisa go online dan meregistrasikan pembayaran pajak dan segala macam. Nah, ini yang mungkin perlu lebih banyak sosialisasi juga, perlu banyak edukasi untuk supaya lebih banyak masyarakat yang bisa menggunakan dan memanfaatkan ini. Jadi IT-nya ini adalah salah satu concern yang sangat besar. Reformasi ini harus didasari juga dengan administrasi perpajakan yang lebih baik gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan lebih jauh. Tapi perhitungan pajak kepada para pengusaha menurut Anda sudah cukup adil belum? Kompetitif tidak kita kalau dibandingkan dengan tadi yang sudah disampaikan Mbak Afi, dan saya setuju memang kalau kompetitif ya jelas belum ya, mungkin kita masih perlu ada perbaikan. Jadi ini nilai adalah tentu saja tarif pajak juga salah satu faktor, tapi ada hal-hal lain lah di luar itu juga yang harus kita perhatikan. Oke, baik. Sekarang saya kembali ke persoalan mengenai di daerah tadi, Bu Afi. Ini kalau misalnya kita lihat pemerintah kan dengan semangat untuk melakukan pemerataan begitu ya, paling tidak semua kepala daerah harus berperan untuk paling tidak meningkatkan investasi di daerahnya. Ini kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau misalnya kita mau mencermati bahwa kemudahan berbisnis itu tidak hanya terjadi pada dua kota saja, tapi paling tidak di seluruh daerah. Ini bagaimana? Jadi menurut saya awareness dari pemerintah daerah ini perlu dilibatkan. Jadi seolah-olah itu kayak inflasi urusan pusat ya kan, investasi urusan pusat. Menurut saya daerah itu masing-masing punya RPJMD kan. RPJMD itu kan harus connect dengan PJP-nya pemerintah pusat gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dimotivasi oleh pusat untuk mereka juga memperhatikan faktor ini. Nah, oleh karena itu kenapa tadi saya bilang ini juga perlu untuk pemerintah daerah yang meratingnya adalah pusat, supaya mereka juga berlomba-lomba. Karena mereka tuh kalau perlombaan baru seneng, kalau nggak ada perlombaan tuh mereka ya dianggap itu bukan merupakan kinerjanya gitu. Oke, tapi efektif tidak Bu kalau misalnya mengeluarkan perpres, lalu kemudian mengeluarkan paket kebijakan ekonomi lagi nanti ke depannya? Dalam undang-undang pemerintah daerah itu problemnya adalah urusan pusat dengan daerah
itu adalah urusan keuangan. Iya. Tapi urusan yang tadi investasi dan lain itu adalah urusan mereka sendiri gitu loh. Nah, ini yang menjadi sulit. Makanya menurut saya ini perlu direvisi, atau paling tidak kalau tidak direvisi itu semuanya harus terkoordinasi dengan pusat. Kalau tidak, menurut saya skalanya akan makin kecil-kecil di daerah. Yang kedua juga efisiensi efektivitas nggak akan bisa dilakukan, sehingga ya investor nggak akan memilih kita ke depan. Oke, gitu. Selama ini sikap dari pengusaha kalau mencermati untuk investasi di kepala daerah, di daerah-daerah itu seperti apa sih, Bu? Kesulitannya seperti apa? Ya, jadi semua daerah itu berbeda-beda ya, jadi kita nggak bisa sama ratakan. Jadi tergantung kepala daerahnya juga, tergantung pimpinan daerahnya, jadi kita nggak bisa, oh ini, jadi jelas nanti kita bisa mengatakan, oh yang ini lebih mudah daripada yang ini, yang ini lebih baik gitu. Jadi kami juga mengajak sebenarnya partisipasi, kami kan dari Kadin juga, kita banyak ada di Kadin daerah ya, jadi Kadinda. Jadi ini juga kami bisa turut membantu gitu, untuk bermitra bersama Pemda-Pemdanya. Jadi ini tidak hanya di level pusat, tapi juga di level daerah ini harus terjadi. Karena partisipasi dari dunia usaha ini sangat penting. Kami juga perlu didengarkan gitu loh di daerah ya kan, karena permasalahan di daerah itu kan impact-nya juga ada di pengusaha gitu. Jadi marilah bersama-sama gitu supaya kita punya juga standar yang lebih baik untuk secara menyeluruh ke semua daerah. Jadi tidak hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa menarik investasi dari luar misalnya, tapi lebih banyak daerah-daerah mungkin yang tadinya nggak diperhatikan juga bisa dimajukan gitu. Jadi ini perlu peran serta dan kolaborasi lah ya antara pengusaha juga dengan pemerintah dan masyarakat luas untuk bagaimana bisa memajukan daerah masing-masing. Baik, peraturan-peraturan apa sih, Bu, yang ada di daerah yang mungkin dianggap sebetulnya itu menghambat investasi? Wah, kalau banyak. Peraturan itu banyak sekali ya. Makanya perda-perda, kemarin kan kita pemerintah baru menghilangkan 3.000-an perda, itu pun masih banyak. Belum cukup. Belum cukup ya. Jadi masalah-masalah yang sederhana seperti lahan lah, itu itu satu kunci, masalah kunci kalau di daerah juga. Perizinan-perizinan di daerah untuk memulai suatu apa, konstruksi bangunan, makanya sekarang kan lebih banyak ke daerah KEK ya, jadi kawasan ekonomi khusus, tapi itu kan semua juga ada di daerah, cuman itu diatur khusus gitu. Tapi tetap saya rasa perizinan di daerah itu perlu diperhatikan, aturan-aturan yang ada di daerah itu harus dievaluasi kembali gitu loh, perda-perda ini mana yang harus diperbaiki gitu. Jadi ini saya rasa harus menjadi fokus pemerintah. Bu Sinta, ada tidak sih kemudian yang bisa kita sarankan begitu ya, paling tidak ke pemerintah pusat, untuk lebih mendorong pemerintah daerahnya untuk menyadari bahwa arti pentingnya investasi, bahwa mereka menyadari ada peraturan-peraturan daerah yang mungkin dianggap itu justru malah menghambat. Ada tidak kemudian yang bisa dihasilkan dari Bu Sinta? Sebenarnya sudah ya, jadi kalau sudah capek katanya. Jadi sudah ada sebenarnya yang sudah ada evaluasi yang saat ini dilakukan di pemerintah pusat untuk perda-perda juga di, apa yang terjadi di daerah. Tapi seperti yang tadi dikatakan, memang kan ini kita ada otonomi daerah, jadi masing-masing daerah kan punya kebijakan sendiri. Tapi walaupun dibantu oleh pusat, tapi yang penting untuk menarik investasi. Jadi saat ini yang kami lakukan ini kan delegasi-delegasi asing pun yang kami masuk itu langsung ke daerah sekarang. Jadi tidak hanya di pusat, kami buat bawa promosi ke daerah. Jadi ini yang harus lebih ditingkatkan. Kemitraan pengusaha luar juga dari luar negeri dengan pengusaha-pengusaha di daerahnya sendiri. Makanya Kadin punya business support desk sekarang yang untuk business matching gitu. Jadi tidak hanya untuk pengusaha-pengusaha di pusat, tapi juga untuk pengusaha di daerah. Mereka langsung bisa ke daerah tertentu. Jadi kalau delegasi ini sekarang kita usulkan langsung aja ke daerah masing-masing, kita fasilitasi gitu loh. Ke daerah mana? Karena proyek-proyeknya kan juga banyak ada di daerah. Gitu. Kenapa mereka nggak langsung ke sana? Alangkah baiknya kalau kepala daerah juga ikut kooperatif begitu ya, kalau membantu. Sekarang Bu Afi, terakhir kira-kira patutkah kemudian kita bergantung harapan pada kepala daerah? Tidak ada, bisakah yang kita lakukan lagi paling tidak untuk mendorong mereka semua bisa lebih kooperatif begitu untuk tidak begini, membuat karena peraturan itu kan dibuatnya oleh pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu partisipasi masyarakat dan pengusaha di daerah untuk mengontrol pemerintahnya itu menjadi lebih penting. Karena saya lihat kalau kontrolnya bagus dari masyarakatnya, cenderung kepala daerahnya itu bagus. Tapi kalau kontrol masyarakatnya lemah, cenderung mereka berbuat semau-maunya gitu. Jadi ini juga yang penting. Yang kedua adalah bagaimana memang kepala daerah ini, pemilihan kepala daerah ini menurut saya memang menjadi kunci penting. Karena ganti kepala daerah, ganti kebijakan. Nah, ini yang harus hati-hati. Oleh karena itu harus ada kebijakan nantinya oleh pemerintah pusat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, kalau ada pemerintah baru di daerah, itu harus continue. Jadi ada suatu perusahaan tadinya boleh, tiba-tiba karena yang baru itu nggak boleh misalnya gitu. Dan harus ngulang lagi misalnya. Nah, ini kan berapa biaya yang sudah dikeluarkan sehingga mereka merasa dirugikan. Tapi nggak ada perlindungan buat pengusaha gitu apabila mereka merasa dirugikan.
dirugikan. Nah, oleh karena itu, baik, mungkin juga pemerintah daerah berikutnya supaya dia bisa konsisten itu harus diatur, menurut saya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Afi telah bergabung sama kami. Selamat malam. Bu Sinta juga terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mata Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Kevin Egan, mewakili rekan Wiki Adrian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.